Bobo. Nyuwun pangapunten. Baik, kembali lagi buat panjenengan semuanya dulu dan juga perkonco yang kami cintai dan juga sayangi. Siang hari sangat luar biasa sekali. Kami kembali untuk memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Beda dengan kemarin, sekarang ini ada sesuatu yang bikin Nengdi mau kok bersilang. Nengdi gini. I'm sorry, goodbye. Ada sesuatu yang beda buat Anda semuanya yang ingin mempercantik diri seperti saya. Pengen wangi. Pengen wangi. Cucok marucok jos gandos pokoknya ya. Apalagi apalagi buat panjenengan semuanya ingin bergabung dengan kita, silakan bisa ke 0271 857 555. Dan juga hari ini kita ada produk terbaru dari Vivel Hello Kitty ya. Hari ini tuh mereka juga mengadakan acara berkah Ramadan di Solo Paragon. Itu nanti pertanyaan Kak ya. Bukan, ini anu apa jenis? Saya suruh adlib gitu loh. Mereka adlib apa sih? Adlib ini neng kelambe, Mbok. Jadi diomongke sih. Diomongke. Sondengkan. Mereka ada tampil berkah Ramadan di Solo Paragon mau menjual produk-produk ini dengan harga spesial, Bu. Itu yang aku cari ya. Oke, baik. Langsung aja kita akan tampilkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Menika wonten Ini. Oke, ada tiga. Ya wes, langsung aja kami persilakan kepada Bapak Wiantono selaku direktur PT Elston Galeries Indonesia. Pak Yanto, waduh fresh sekali ya, kelihatan seger. Kenapa Pak, bokongnya Pak? Aduh bokongnya peres amat. Orang ayu. Aduh ya ampun, terima kasih sekali. Cantik cuman atasnya doang loh Pak. Jadi cucok marucok ya. Ternyata Pak Yanto tidak sendiri, tapi ada bintang tamu lagi. Ada beberapa bintang tamu nanti, jadi satu persatu kita kasih kesempatan. Langsung aja, menika wonten Mbak Neti Widyastuti. Nah, menika wonten selaku brand manager. Halo, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Dan yang ketiga, ini kok kelompok pencaper ya, Mbak, berarti? Sambut. Beda ya, Mbak, ya. Kita sambut menika wonten Bapak Hari Sugiarto selaku distributor CV Naga. Tiga diva yang sudah hadir di sini. Beliau ini adalah tokoh-tokoh yang paling penting di produk-produk di Hello Kitty. Nah, dan kami persilakan Bapak bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Enjoy. Berebut nggih. Baiklah. Pak Yanto di sini, Pak Yanto. Oke, saya deket yang paling cucok marucok. Pak Yanto, pelek nobri begu. Selamat siang buat semuanya ya. Kalau tadi saya sudah cerita bahwa banyak sekali produk-produk dari Hello Kitty yang diceritakan dari Mas Londo. Iya. Kali ini saya pengen tahu seperti apakah produknya dan seperti Anda semua yang ada di rumah pengen tahu. Yo wes, tak kasih tahu. Ini pertanyaannya buat beliau-beliaunya. Selamat siang Pak Yanto, apa kabar? Luar biasa. Waduh, kelihatan banget kalau udah fresh seperti ini itu biasanya tuh banyak uang. Amin. Lihat dong, Bo. Direktur bagian ngedum THR, Bo. Loh, THR tuh jangan hari Rebo, ta. Seso berarti. Oke, Pak Yanto, Mbak siapa? Neti. Mbak Neti aja panggilnya. Mbak Neti juga. Baik kan, Mbak? Baik. Ini Bapakku yang ciri, Pak Hari. Ya, waduh. Saya panggilnya Om apa Koko apa?
anu. Panane sapa, Pak? Toko aja ya, Pak ya? Enggak apa-apa aja. Oh, Bapak aja deh. Oke. Okay. Baik, kita mau tanya-tanya karena ini produknya yang sudah kita lihat di depan saya ini banyak sekali. Iya, yes. Hello Kitty. Kayaknya tidak asing lagi ya kalau nama dengan Hello Kitty ya. Oh, iya. Oke. Okay. Nah, ini kan kita mau tahu ini, Pak, produk apa aja nih, Pak, yang sudah dikeluarkan dari PT Aston Colorist Indonesia. Nah, Pak Yanto? Ya. Mm-hmm. Ya, saya sebelumnya mau memperkenalkan kalau Hello Kitty ini merupakan brand internasional. Wuih! Gila ya. Nasional lagi, Pak, ya. Sudah internasional. Ya, jadi ini produk nasional, kualitas internasional, merek internasional. Iya, memang ya. Yang kita cari tuh kalau kualitas internasional tuh berarti memang sudah diakui dan jaminan mutu ya. Oke. Okay. Jadi di Hello Kitty kita ada beberapa produk. Saya itu ada body wash, ada head body, ada sampo, ada body mist, ada sanitizer, ada bar soap. Apa itu yang bawah itu tadi? Bar soap. Oh iya. Sabun mandi. Wih, produknya komplit sekali ya dari pewangian. Dari kita bangun tidur, langsung tidur lagi udah ada. Ada semuanya produknya. Pakai roll on juga ada ya. Nah, roll on ini Vivel. Apa itu Vivel, Pak? Brandnya Vivel. Oh, tetap. Jadi kalau Hello Kitty ini kan untuk anak-anak dari SD sampai SMA. Nah, kalau Vivel ini untuk udah remaja. Ya? Nah, kalau Wesley ini untuk cowok. Weh, kayak aku yo, dong. Yo, cowok deh. Berasa. Ngapain cowok? Itu kalau siang aja. Oh iya, saya kan lupa. Kalau aku dekat sama Bapak jadi wanita lagi. Ya. Oke. Okay. Dan memang sangat luar biasa kalau produknya sudah komplit untuk membikin seseorang itu menjadi lebih pede lagi ya. Biasanya kan orang itu kalau sudah pakai wewangian atau mungkin pakai sabun yang benar-benar cocok di kulit, kita itu selalu pede. Sopo wae nempel ya. Oke. Dan ini adalah produknya Hello Kitty ini, Pak. Dan ini siang hari ini katanya ada acara yang namanya Berkah Ramadan. Ya, betul. Di Paragon Mall. Di Paragon Mall. Ya. Nanti jam berapa, Pak, kira-kira, Pak? Sampai tutup toko. Tutup toko itu jam 11 loh, Pak. Iya. Oh, begitu. Buka toko sampai tutup. Kalau acara lombanya sampai jam 6 ya. Itu. Oh, apa? Gitu. Pembacaan Al-Qur'an ya. Oh, iya. Pas ini pas nuansa. Mampir dong. Saya nanti tidak hanya mampir, Pak, tapi minta, Pak, nanti. Apalah artinya kita kalau kita sudah kenal kan apapun kita harus cari sesuatunya itu mencari kesempatan. Tapi minta nasi sopan, orang rampok. Semuanya produk dari ini ini kan perlu dicoba. Kalau kita sudah mencoba dan tahu hasilnya kan memang harus kita beli nantinya. Iya, harus itu. Ayo ngawur. Jangan pengen nyumbang. Cuci tangan. Oh iya. Oke. Baik, banyak sekali nanti kita akan tanya-tanya tentang produknya dan juga ada acara yang sangat luar biasa di Paragon. Silakan Anda semuanya berbondong-bondonglah setelah yang satu ini. Tetap di Simon Siden Mendel. Lah apa? Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Pusing ini. Pusing ini.